Pemirsa, kita awal informasi pertama. Masjid Jakarta Islamic Center di Jalan Keramat Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara terbakar. Besarnya kobaran api membuat kubah masjid ambruk. Inilah detik-detik saat kubah Masjid Jakarta Islamic Center yang terbakar di Jalan Keramat Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara ini ambruk. Besarnya kobaran api membuat kubah masjid ini roboh. Awalnya api terlihat membakar sisi utara dan selatan kubah, namun hembusan angin membuat seluruh bangunan kubah ini ludes terbakar. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik berhamburan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sejumlah material bangunan berjatuhan ke dalam masjid. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api. 26 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini saat itu sedang tahap renovasi. Sementara tim Polres Metro Jakarta Utara akan melibatkan Puslapfor Polda Metro Jaya untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Polisi juga telah mengamankan 4 orang pekerja konstruksi yang saat itu sedang melakukan pekerjaan di kubah masjid. Dan kita akan meminta bantuan dari Puslapfor Polri untuk mencari penyebab kebakaran. Untuk saat ini sudah ada 4 pekerja, ya tadi rekan-rekan sudah paham bahwa ini ada kegiatan renovasi kubah dan 4 orang pekerja saat ini sudah kita amankan ke Mako Polres untuk kita minta keterangan. Ya. Yang jelas ada pekerja. Kemudian objek yang terbakar apa? Apa aja, Pak? Kubah aja. Renovasi ini bagian apa aja, Pak? Kubah. Kubah doang, Pak. Kubah, ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7 malam. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.